band asal Inggris yang digawangi oleh Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Buckland sebagai gitaris, Guy Berman sebagai bassist, serta Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, Coldplay sukses menggelar konser perdananya di Indonesia pada Rabu malam. Higher Power, lagu dalam album terbarunya yang bertajuk Music of the Spheres, menjadi lagu pembuka dalam konser ini. Riuh penonton pun langsung menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selama konser, vokalis Coldplay Chris Martin kerap menyapa para penggemarnya dan sontak dibalas dengan sorak riuh para penggemar. Bahkan, ia pun sempat menyapa penonton dengan salam Assalamualaikum. Sejumlah lagu hits Coldplay seolah menghipnotis penggemarnya yang tak henti turut bernyanyi. Sebut saja Adventure of a Lifetime dari album A Head Full of Dreams yang rilis tahun 2015. Dan Paradise yang merupakan salah satu lagu dari album Milo Sailoto yang rilis tahun 2011. Gemerlap lampu-lampu yang menghiasi panggung dan penjuru Stadion Gelora Bung Karno serta cahaya dari gelang yang dikenakan lebih dari 70 ribu penonton pun menambah suasana konser menjadi lebih megah. Tak ketinggalan, bola-bola menyerupai planet yang turut mewarnai kemeriahan konser. Para penonton pun tak henti bersorak dan turut bernyanyi sepanjang 2 jam konser berlangsung. Dari Jambi. Dari Jambi. Ada fans Coldplay ini, kenapa sih? Karena usia sih. Nah ini berarti udah mau fans Coldplay dari sejak kapan nih, Kak? Udah dari SMA sih. Aku dari kecil, dari In My Place. Kalau aku FOMO sih lebih FOMO ya kayaknya ya. Oke nih, kan Coldplay ini nanti akan bawa beberapa lagu nih, lagu yang paling kalian tunggu-tunggu apa sih? Fix You Pak. Fix You. Sky Full of Star. Fix You. Aku Fix You sih. Ekspektasinya apa sih dengan Coldplay hari ini? Experience sih. Iya. Ya, sama. Ekspektasinya sih pastinya pengennya yang seru-seru banget ya. Soalnya kita mau lihat city light-nya yang kayak keren banget gitu lampu-lampunya. Dalam konser perdananya, Coldplay membawakan total lebih dari 20 lagu yang dibagi menjadi 4 segmen. Di mana setiap segmen mempunyai tema yang berbeda-beda. Segmen 1 bertema Planets, segmen 2 bertema Moons, segmen 3 bertema Stars, dan segmen 4 bertema Home. Seperti dalam konser-konser sebelumnya, Coldplay selalu menyelipkan pesan-pesan moral terkait peduli lingkungan hingga perdamaian dunia di sela-sela penampilannya. Setelah Indonesia, konser World Tour bertajuk Music of the Spheres ini akan berlanjut ke beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia, Singapura, hingga Thailand. Adi Dunanda, Denny Irvan, Jakarta. Paradise.